بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria 8 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab tafsir surah Al-Maidah. Surah yang kelima, juzuk yang keenam. Ayat yang kita baca ayat 56 sehingga 61. Ha? Sama, 57. Ayat 57 sampai 61. Allah Ta'ala larang dalam ayat ini, An-Nahyu an mualatil kufar, masih lagi larangan mendekati, berteman rapat, berikat setia dengan kapi-kapi yang mempermain-mainkan agama kita. Istihza, perli. Istighfaf, mandang lekeh. Benci kepada Islam, mu jangan dekat dengan puak ni. Jangan duduk saing dengan dia. Kemudian Allah nyatakan kenapa mereka benci kepada Islam. Apa sebab-sebab? Bagaimana cara mereka membenci Islam tu? Dan golongan tersebut adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, na'uzubillah. Jadi jangan kita duduk dekat dengan puak-puak yang Allah Ta'ala laknat. Tak usah duduk, orang Kelantan kata, tak usah duduk sai dengan dia. Sai ni berkawan lah, berteman rapat, berfriend, best friend, no. Jadi kafir-kafir yang tidak menentang Islam, duduk dalam negara Islam, boleh je kita berkawan dengan dia, tapi bukan kawan rapat. Bukan berwalak kepada dia, cuma orang panggil toleransi, itu dibenarkan. Boleh kita berniaga dengan dia, beli barang dia, tak apa. Tapi kalau kafir yang menentang Islam, lah, tak sedut toleransi dengan dia. Kita boikot ya kedai-kedai dia. Kelahi tak apa, tak kelahi. Tapi aku tak balas dengan kamu, tapi aku tak sih beli barang, sudah. Tengok kesan daripada boikot. Semalam orang duduk post, sudah setahun berlalu peristiwa pembantaian puak-puak kapi terhadap umat Islam di Palestin, setahun dah. Dan kita pun nampak berapa puluh ribu dah yang sudah mati, yang sakit. Allahumma taqabbal syuhada'ahum washfi mardana wa mardahum. Baiklah para jemaah sekalian, di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang munafik ahlul kitab. Munafik di kalangan kafir tulis, munafik juga di kalangan ahlul kitab ada munafik. Na'udzubillah. Munafik ada di mana-mana. Allahul Musta'an. Mari kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada huraian. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surah 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina ittakhadzu dinakum اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Kita beri setakat itu dulu, beri masa laluan untuk terjemahan dan huraiannya insyaAllah. Dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufar awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan-permainan. Agama kita nyemai bahan perli, bahan parodi ya budak-budak kata sekarang. Dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir musyrik tulen, tak ada kitab itu, jangan kamu jadikan mereka sebagai penolong-penolong, teman setia, teman rapat, wala dipanggil wali. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, kita benar orang beriman, kita jaga malik-malik. Allahu Akbar. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Munasabatul ayah. Munasabatul ayah, Allah Ta'ala larang orang mukmin daripada menjadikan ahlul kitab dan puak-puak kafir jadi wali. Sekali lagi diulangi ayat ini, ditekankan minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Tak sedap saing dengan dia, tak sedap berteman rapat dengan dia, tak sedap best friend dengan dia. Sebab apa? Sebab dia karuk, dia kacau. Dia hanya memporak-perandakan suasana yang ada di depan mata kamu. Dia bukan nak betul-betul, dia nak kena ada. Jadi kita ingat kau dia betul lah nak bersaing dengan kita. Kita orang Islam ni jujur. Orang nak berkawan tak taat setia selalu. Orang lain berpura-pura, jangan ambil. Karena itu di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut ittaqwattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan perasaan-perasaan sayang kepada kafir. Tak usah duduk ikut lagi. Sebab kalau masih ikut, masih lagi sayang, bermakna kamu orang yang tidak dengar kata, kerah kepala. Wal'iyazubillah. Ayat ini, tengok tafsir ayat. Ya ayyuhallazina la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum. Ai ayyuhal mu'minun, eh orang yang beriman, mu jangan duduk dekat, jangan duduk berkawan, bertemankan puak-puak yang mempermain-mainkan agama kamu, menghina agama kamu, pandang lekeh pada agama kamu. Dan mereka anggap permainan itu macam satu, orang panggil, satu perbuatan lepas geram je. Darban minal lahu, sejenis hobi nak main orang Islam. Itu je. Jumpa orang Islam, alah puak-puak miskin tu, kaki ayam je, tahu apa. Geng-geng gembala unta tu bukannya tahu. Sekarang ni pun bila sebut tentang orang Islam, macam-macam gelaran dicampak ke atas kepala kita. Dan orang kafir dia panggil golongan konservatif lah, golongan primitif lah, macam-macam tih ada, golongan tak ada pitih lah. Termasuk lah kau tu, tu puak Islam tu. Banyak tih dia panggil. Tak, primitif, konservatif, tak ada pitih ada belakang. Kalau hak mari hak ni pula,
Hak sama-sama Islam juga. Sebab tu ni minat kau kafir. Ini golongan yang lebay dia panggil. Itu golongan yang lebay tu mana tahu. Ha-ha dunia. Puak-puak ahli ibadat, puak zuhud. Jadi begitulah di antara celaan-celaan, gelaran-gelaran yang dilemparkan ke atas pendakwah-pendakwah yang nak mengajak orang kepada Islam. Kalau dalam dakwah kita, kita tekankan sikit kepada beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut hak Nabi, label lain pula naik. Ha. Dia panggil ada logo lain pula, logo khas untuk perli cerca. Puak-puak tu dalam ibadat nak ikut Nabi, mari ceramah naik kereta, tak naik unta. Ha, itu main belakang tu. Dia panggil geng-geng perli. Ha, jadi jangan kita duduk perli orang. Orang kafir tulis perli cara dia, sama-sama Islam perli sama-sama kita. Na'udzubillah. Cuma label lain lah. Label kafir itu kafir lah. Label sama kita ni, label lain pula. Tak sama. Cuma kita contoh tu supaya tuan-tuan mudah nampak. Allahu Akbar. Baiklah. Di akhir ayat Allah kata, wattaqullah in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah Ta'ala, tunaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang Muslim. Kalau betul-betul kamu orang beriman, kamu ikut syariat Allah Azza wa Jalla, tidak ikut syariat tawud yang dimainkan oleh puak kafir. Na'uzubillah. Ayat yang kedua, contoh. Dia panggil contoh. Wa idza nadaitum ila as-salati takhadhuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru azan untuk mengerjakan salat, mereka menjadikan salat itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. Apa dia munasabah ayat ini? Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala cerita tentang ahli kitab dan puak kafir yang menjadikan bahan mainan mereka, ejekkan mereka kepada orang Islam. Huzwan wala'iban, main. Maka datang ayat ini contoh. Kalau mau nak tahu contoh, di antara mainan puak kafir, istihza puak kafir, ejekkan orang kafir kepada kamu, ni contoh dia. Apa contoh? Wa idza nadaitum ila solat wa idza azantum lis solah. Bila bunyi azan, ittakhazuha huzwan wa la'iban, mereka jadikan bahan mainan dan ejekkan. Wei, siapa dia menyalak tu? Dalam masyarakat Islam pun ada ni. Tak pasal jenis gila lagi ni. Orang azan dia panggil menyalak. Oh, Tok Bilal menyalak dah. Menyalak. Panggil dengan nama Allah Ta'ala, menyalak. Kalau orang ni permain tentang azan, kufur dia. Na'udzubillah. Ha, dia wajib bertaubat. Kena mengucap semula. Jangan duduk gurau. Allah, Tok Bilal tu. Malam-malam buta, duduk melalak. Dia menyalak, melalak. Apalagi bahasa perli, istihzak kepada azan ni, jangan main. Bahasa jenis anak orang Islam pun, kalau bunyi bel kat, Allah tak bela. Hei, bila lah Halilintar nak mari, panuh dia punya speaker atas menara tu. Biarnya pecah, bosai. Ini ada ni, kata-kata buruk ini. Mari daripada orang kafir sungguh, atau mari daripada anak orang kafir yang cinta anak orang Islam tapi cinta pada kekufuran, dia boleh kata Tok Bilal menyalak bila orang azan. Jangan gurau. Sama juga tadi isu tadi, anak orang Islam bila kita ajak dia kepada Islam, kita pula dicerca, dipermain-mainkan. Orang kita ajak mari kita kepada Islam, amalan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada video, buat video pendek, dia panggil parodi, nak nyanyi. Oh, perli. Orang ajak ikut sunnah Nabi, perli. Kalau nak cinta Nabi kena bergendang. Ini hak cinta betul.
yang tak pernah dibuat oleh para sahabat. Jadi kita bimbanglah sahabat-sahabat kita ni. Jadi nampak orang panggil nak buatlah benda-benda hak. Dia suka sangatlah buat perkara hak Nabi tak ajar suka. Kalau kita nak kempi orang suruh buat Nabi ajar, jadi makhluk asing pula kita. Mari mana dia ni? Nabi sunnah-sunnah cakap amari mana? Ini. Kadang-kadang satu isu zikir ni berlarutan. Sebola lama duduk bahas. Kita minta sepatah ya kata. Tunjukkan bukti. Pernah Nabi berzikir dengan zikir yang tersebut. Sahabat-sahabat zikir ni. Cukup lah. Kalau ada kita ikut. Kalau tak ada ikut Nabi ajalah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Dia duduk cari hak pelik huhi tu apa. Nak menyusah ke diri. Menyusah ke diri. Bila orang kritik. Dia kata ini zikir khas untuk kita je. Orang debek-debek pun awak ni zikir hak Nabi. Masya Allah. Tabarakallah. Hei. Itulah masyarakat. Jadi kita sekarang ni tak ada kerja. Biarlah kita kempen apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, radina wa naktafi bis sunnah. Cukuplah kalau kita boleh amalkan sunnah Nabi dalam amalan kita. Hak sunnah pun tak habis-habis nak baca. Kita cari hak pelik tu buat apa? Allahu akbar. Baik. Jadi balik pula kepada orang kafir. Wa iza nadaitum ila salat, bila kamu panggil orang salat, dia apa kata menyalak. Hai, puak Islam menyalak tu, menyalak. Menyalak ke melalak ke apa benda. Yang pentingnya, kata-kata buruk kepada muazzin. Jangan main. Maka Allah kata apa? Zalika bi annahum qawmun la yaqilun. Puak-puak hidup perli orang Islam tu, puak tak ada akal. Mula-mula dia menyalak, lepas tu dia sembah batu. Dia kata kita solat ngadap kiblat tu sembah batu. Macam-macam lah dia punya perli-perli yang buruk pada orang Islam. Itu contoh Tuhan sebut. Dainlah. Banyak lagi lah dia perli orang Islam dari sudut pakaiannya, dari sudut macam-macam. Baik, kita pindah kepada ayat yang ketiga dalam ayat kita ni. Ayat 59. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, kamu tidak mencela dan menyalahkan kami melainkan kerana kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Quran yang diturunkan kepada kami, serta beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum itu, Taurat, Injil, dan kerana kebanyakan kamu sesungguhnya adalah orang-orang yang fasik. Munasabah ayat ini, setelah Allah Ta'ala sebut kumpulan kafir duduk perli kepada orang Islam, duduk main-main ke orang Islam, maka datang ayat ini, Allah suruh tanya, ahlul kitab, membenci kat aku ni apa? Kenapa kamu benci kepada kami? Kami hanya beriman kepada kitab kami dan kitab yang diturunkan kepada kamu. Mana kita bersama dalam bab kitab, menerima kitab Taurat dan Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah, bukan Injil yang direka oleh puak-puak padri. Bukan Taurat yang diputarbelik oleh pendeta, tapi kita beriman kepada aslul Taurat wa aslul Injil yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa nak marahnya? Kita sama-sama beriman kepada kitab. Cuma kita tidak pakai syariat yang ada dalam Taurat, kita pakai yang dalam Quran. Tapi dalam Taurat semuanya ajak kepada tauhid, itu kita bersama. Jangan bimbang. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini, kata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab,
hodok mai-mai kepada Quran dengan apa ni ajaran Nabi, ya ma'syaral yahudi wan nasara, kenapa kamu cela kami, kenapa membenci kat aku, apa mu kata huduh pada kami, hanya kerana kami beriman kepada kitab kami dan kitab yang turun pada kamu, apa benda masalah? Allahu akbar. Jadi itu soalan dipanggil soalan sentap. Nak suruh ahli kitab celik mata buka telinga, kita ni sama-sama ada kitab ya. Mau percaya kepada Taurat? Percaya. Taurat hak asli, bukan Taurat hak Yahudi ubah. Mau percaya kepada Injil? Naam, Injil kitab Allah. Kita percaya, kita beriman, tapi hak mengubah tu no. Nah, jadi ini dia panggil seruan supaya mereka lebih lunak, buka mata celik telinga, celik mata buka telinga, untuk apa? Untuk menerima Al-Quran yang ada di tangan kita. Tapi apa boleh buat? Hati sudah tertutup, mata sudah buta, telinga sudah tuli daripada menerima kebenaran, maka jadilah mereka manusia yang kerah kepala, tak dengar kata, walayazubillah. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsir dengan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat 8, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak mengambil tindakan buruk kata orang beriman itu kecuali kerana mereka beriman kepada Allah yang gagah perkasa yang terpuji. Itu punca, itu sebab. Tapi nak apa lah kita? Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita. Semoga kita semua mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Kita ambil ayat 60. Qul hal nu'un. Maaf. Qul hal unabbi'ukum bisharrim min zalika masubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghuta أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata lagi, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang perbuatan yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Mau nak dengar lagi? Hok berat lagi pada tu. Apa dia? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi, monyet dan babi, khinzir dan penyembah taru. Allahu Akbar. Berat kita ni. Berat apa-apa tu. Mereka itulah yang lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang betul. Munasabah ayat ini, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cela Yahudi dengan Nasara. Allah Ta'ala jatuhkan mereka itu sebagai golongan mempermain-mainkan agama. Maka Allah Ta'ala cela dalam ayat ini lebih berat lagi dari dengan memperingatkan mereka, memperingatkan keadaan tok nenek mereka yang lawan Nabi dulu, telah Allah Ta'ala tukar muka dia jadi monyet, jadi babi. Na'udzubillah. Dan mereka itu telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mukanya bertukar, tukar sungguh. Allah Ta'ala dia tukar, tukar sungguh. Tapi biasanya hok bertukar rupa ni dia panggil maskhun. Hok bertukar rupa ni dia tak hidup lama. Tak hidup lama. Dah ada 3 hari, berapa hari gitu, mati habis. Dan mereka tak ada keturunan. Kalau kata monyet yang ada duduk kerah-kerah atas pokok ni, keturunan hak Yahudi dulu, no, tidak. Itu monkey tu, monyet tu asli lagi monyet. Tak ada pari daripada Yahudi. Cuma perangai Yahudi tu ada pada monyet. Perangai monyet tu ada pada orang yang memain-mainkan Islam, ada. Jadi maka disitulah Allah SWT
bila sebut tentang orang kafir mempermain-mainkan Islam, maka datang ayat ini, Tuhan kata, gi bagi tahu kepada dia, ada lagi hal lebih berat pada itu. Mempermain-mainkan zaman Nabi ini, sallallahu alaihi wasallam, tak ada zaman Islam ini balasan seperti zaman dulu, zaman Nabi dulu. Allah Ta'ala bawa mari dengan sebab Nabi kita sallallahu bersifat dengan sifat rahmatan lil alamin, maka umat ini tidak dihinakan sebagaimana hina umat dulu. Umat dulu contohnya geng-geng tangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu dia tangkap ikan. Hari apa ni? Hari Ahad dia timba. Kemudian mereka telah ditukar rupa jadi monyet. Allahu Akbar. Tapi tak berapa hari lepas tu mati habis. Mana berlaku zaman itu? Umat Muhammad ni jahatlah setara mana pun tak bertukar jadi monyet. Tapi perangai kemonyetkan tu ada. Perangai kemonyetkan ada. Wallahu a'lam. Rupa tak tukar. Anda ingat adalah hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. O golongan yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif, golongan yang menghalalkan penggunaan sutra dan alat-alat muzik di akhir zaman nanti, ada di antara mereka yang ditukar maskhun musiqa. Jadi ulama kata bukan tukar jadi monyet, rupa orang tapi perangai ke monyet kan. Kita nak tengok senang ya, kalau ada dia panggil konsert ke apa dia, kugiran ke konsert hopsa-hopsa tu, orang penuh stadium orang pergi tu, tengok penyanyi-penyanyi dia tidak macam monyet ni, lompat sana sini, oh bertempik melaung, koyok baju buka seluar apa ada, dia cium jantan sama jantan atas pentas. Hadza huwal monkey, inilah monyetnya, monyet perangai. Kalau rupa tak bertukar pun perangai tu monyet ada. Nah, na'udzubillah. Tapi Allah Ta'ala tak hina umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan ditukar rupa sungguh. Tu orang duduk tular ada ke, orang deraka kemuk dia jadi monyet ke jadi apa. Kalau betul, saya kata kalau betul, sore tu je. Tapi kalau gambar edit, lagi tak betul. Allahu Akbar. Zaman kita ini jangan main, dia panggil zaman AI. Sekejap yang masa berlaku. Orang duduk sebar video hak kita khutbah sini. Khutbah hari raya tegur tentang kegilaan kita duduk main Facebook, rupanya 10 tahun dulu video tu. 10 ke 11 tahun dulu. Hari ini pula mazhab 2014 ni, 2024 ni dia panggil AI pula dah. AI ni hey. Orang Kelantan kata gila tambah. Dia boleh buat belaka, nak tukar rupa orang boleh, nak tukar suara orang boleh, nak letak sebelah kita orang perempuan boleh. Boleh je nak buat fitnah ke apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Bala pustaka aku. Ni bahasa jenis berapa nama ni? Bahasa jenis. Kita tanya dia, kita boleh cakap dengan dia. Dengan telefon ni ada. Dia panggil kau. Alah macam-macam. Kita ada belakang dalam telefon kita ni pun. Orang-orang muda-muda dia mari royak kita. Kita tengok. Dia panggil Chat GPT. ChatGPT ni kalau kita ada contohnya, kita pergi ke Thailand, biasa elah ceramah bahasa dia, ambil poster tepuk dalam ni, ehnya terjemah lalu dah, makna ke apa. Cek dengan dia pun boleh. Dia jawab. Apa teknologi akan datang, wallahu'alam, yang pentingnya ini semua menunjukkan kepada apa? Kepada tanda-tanda kiamat yang lebih dekat kepada apa? Kepada kekuasaan Allah Ta'ala nak suruh kita nampak. Kita duduk mikir, malaikat boleh tahu semua bahasa. Ya. Malaikat dia mari pak orang dia, dia cakap dia Hindu, dia India, dia mari pak Cina cakap Cina, mari dia boleh tulis belaka. Ni. Ngapa dia ni GPT ni boleh royak belaka hak kita tanya. Apa pelik dengan malaikat? Malaikat al-malaikatul kiram, apa peliknya kamu? Kita kata subhanallah. Sebab itulah anak lama dengar daripada kita budak lagi kata tuan guru kita rahimahullah, dia kata makin tinggi teknologi
makin kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Makin kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Dia kata, saya tak tahu. Tak tahu mananya. AI tahu. Cik GPT boleh tahu. Mu tak tahu. AI tak cerdik benar. Allah SWT. Dulu kita duduk suka-suka. Kata kita ni tak boleh ngaji Quran. Belak. Pengen boleh baca Quran. Allah ni mari GPT ni parut lagi ni bui. Nak kata apa? Baiklah. Tapi hati-hati tuan-tuan. Benda syaitan ni mula-mula betul. Lepas tu akan masuk benda pelik. Lepas ni kalau tanya bab rukun solat dia jawab. Bab ni dia jawab. Nanti satu masa lo ni orang duduk sibuk. Bila tanya dia, agamanya paling betul ke apa? Islam dia kata. Sabar dulu. Jangan happy sangat. Kejap lagi nyelipak dia, jeng lagi tu. Nah, dia panggil lipak. Sekarang ni pasal tu dalam kaedah yang dibuat yang disebut oleh Nabi SAW, popo jin ni yasduqu marra wa yakzib mi'at. Sekali dia betul, lepas tu dia bohong 100 kali. Jadi kita bimbang alat-alat yang dibuat oleh puak kafir ni, kita bimbangnya dia betul dulu nak suruh kita tak asuk. Oh, molek GPT belakang, AI belakang, lepas tu sak dia kena mari lipat tekok. Hati-hatilah tuan-tuan dengan alat teknologi yang ada hari ni. Kita boleh guna. Tapi dengan ilmu, bukan dengan membabi buta kata orang. Al-khinzirul a'ma la dakhlalahu. Baiklah. Eh, panjang pula ceramah ni hari ni. Kita kalau ceramah ni pahwan ada kita ni. Ah, tengok tafsir tadi. Jadi qul hal una hal unabbiukum bi syarri min zalika masubatan ila Allah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh puak ahli kitab, ada lagi aku nak beritahu kepada kamu benda yang lebih berat daripada itu lagi. Oh. Apa ni? Naqabtum fihi alaina thawaban wa jazaa'. Khabar kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Apa dia? Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Siapa yang Allah Ta'ala laknat. Laknat itu maksudnya jauh dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala timpakan kemurkaan ke atasnya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah Ta'ala dah jadikan mereka bertukar rupa daripada rupa manusia kepada monyet dan babi yang sangat hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa'abada taghut, dan mereka pula menjadi penyembah pada taghut, tak sembah Allah Ta'ala. Ini semua kehinaan. Ini semua kehinaan di sisi Allah Azza wa Jalla kepada kita. Sebab itulah kita hari ini jangan sembah taghut. Hari kita tak sembah dia, habis ikut dia. Supalah tu. Ikutlah. Ikut taghut. Taghut kata jangan laksana undang-undang Islam, jangan laksana. Orang-orang yang nak mengajak manusia kepada hayat ke sunnah Nabi ditekan sana sini, dihnyik, disekat dan dimomokkan dengan tuduhan yang buruk-buruk. Allahu akbar. Sian. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Orang yang ikut tadi perbuatan yang buruk tadi apa jadi? Kan? Mereka ia telah lebih buruk kedudukannya dan lebih sesak dari jalan yang betul. Jadi sebenarnya dia mengaku dia betul tapi tak betul apabila lah mereka tidak ikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita pergi pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat 61. Wa idza ja'ukum qalu amanna. قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi atau munafik itu datang kepada kamu, mereka berkata. Jadi munafik Yahudi ada juga. Munafik kafir betulin ada juga. Mereka berkata kami telah beriman, padahal sungguhnya mereka itu masuk menemui kamu dengan kekufurannya. Na'udzubillah. Bermuka-muka. Muka mulut beriman, hati kafir. Na'udzubillah. Dan sungguhnya mereka keluar dari sisi kamu dengan kekufurannya juga. In out sama, kafir belakang adalah hati. Dan hendaknya mereka ingat, Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Nah, mutasaduk sembunyilah, Tuhan tahu. Baiklah.
Tengok tafsir ayat, wa idza ja'ukum ayyuhal mu'minun haula'il munafiquna minal yahud. Kalau mari puak munafik Yahudi, sama ya, munafik Yahudi, munafik kafir tulis, sama ya. Lidahnya manis, hatinya masam. Lidah beriman, hati kafir. Mereka mari jumpa, kemudian mereka keluar daripada cerita, sama ya, perangai tula. Na'udzubillah. Dan Allah Ta'ala nyatakan di sini, di akhir ayat, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Tuhan tahu belakang, tak usah duduk, tipu lah. Tak usah duduk apa ni, sembunyi lah. Bahaya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala akan balas apa yang kamu lakukan. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya. Alhamdulillah. Sekarang kita mencari 5 faedah. Al-fa'idatul ula, ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Ya orang beriman, mu jangan jadikan puak kafir yang mempermain-mainkan Islam itu sebagai teman rapat. Wali. Ayat ini at-tahziru tam min ittikhadhi ahli al-kitab wal kufar awliya. Ayat ini secara total larangan penuh. Jangan jadikan kafir dan ahli kitab sebagai teman rapat. Jangan. Ha. Karena mereka ini orang yang mempermain-mainkan agama. Mainkan agama. Dia ada agama. Ada ilmu tapi dia main. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang yang ada kitab. Jadi orang ada ilmu ni kadang-kadang ilmu tu lebih dahsyat ke atas diri dia sendiri daripada orang jahil. Ini berapa ramai masyarakat kita ni. Orang Islam sendiri ada ilmu, ada, tapi tak beramal. Kerana mata benda dunia, habuan dunia, sanggup jual tu. Jual apa? Jual saham-saham tak patut syariah. Jual visa haji, tipu, skema haji. Hei, macam-macam lah atas dunia ni. Hak dia jual visa haji ni, ustaz-ustaz ada ilmu, pak-pak lebay. Hei, janganlah gora. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, mu jangan ikut puak-puak hak nakal tu, puak-puak main agama tu. Minal ladzina utul kitab, di kalangan orang yang ada kitab. Dia ada, dia tahu. Dia tahu dalam kitab Taurat, dia dalam kitab Injil, ada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi apa boleh buat? Kalau hati sudah tertutup, syaitan telah menguasai diri, tak jadi apa. Jadi kita kena bezalah di antara kafir yang tidak, yang lunak dengan Islam, yang tidak menentang, kita boleh berkawan dengan mereka tapi tidak berwalak. Tapi kalau kafir yang zahir-zahir tentang Islam, itu kita wajib lawan. Jangan duduk main. Yang kedua. Wa idza nadaitum ila salat, bila kamu azan solat. Nadai an-nida di sini, seruan di sini dengan mana? Al-azan. Kata di ulama tafsir, fa fihi dilalatun, ayat ini menjadi dalil bahawa azan itu ada perintah azan dalam Quran. Dalam hadis ada azan dan ada cerita mimpi. Cerita Abu Mahzurah, beberapa sahabat yang bermimpi tengok azan. Maknanya azan bukan hanya dalam mimpi, syariat dia dalam Quran ada. Wa idza nadaitum ila salat, mu kena panggil orang solat. Jadi azan itu, tulis pelajar, azan itu adalah merupakan satu syariat mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah fal azan min afdalil a'mal. Azan itu, azan solat itu di antara amalan yang terbaik dalam Islam. Ya, karena itu ana sudah bagi nasihat petang awal lagi supaya tuan-tuan dan tuan-tuan para bilal jangan gugurkan azan kalau ustaz dia ceramah panjang, jangan gugur. Nah, setengah negeri peraturan sudah buat. Masuk waktu azan, break dulu ceramah, azan. Lepas tu sambung balik. Sebab ni bila tak nak azan. Pengalaman yang anda lalui, sudah bertemu beberapa orang bilal,
bila kita ceramah panjang, dia qomat lalu. La. La ya Bilal. Azan min syiaril Islam, min syiaril salah. Jangan gugurkan azan. Yang paling dahsyat anda jumpa, seorang Tok Bilal, dia kata, ni hak ni. Dia kata apa? Dia kata, maaflah Ustaz, kami AJK Majid setuju tak? Kalau Ustaz ceramah panjang, pakai komat selalu, tak ada azan. Eh! Awak boleh setuju menggugurkan sunnah, menggugurkan syiar Islam? Siapa awak? Besar sangat ke kepala AJK? Boleh gugurkan syiar Islam? No. Ha, kalau AJK rasa nak juga, buat peraturan. Ha, Ustaz, kami benar tambah 10 minit je lepas masuk waktu. Lepas tu kita nak azan, kita nak solat. Kalau Ustaz nak ceramah juga, berhenti dulu bagi azan, lepas tu ceramah lah apa-apa ke apa. Ha. Nak gugur azan, jangan. Jadi, azan ini syiarus solat, syiarul Islam. Tanda masuk waktu solat, azan. Tanda kita nak solat juga azan. Pernah Nabi tertidur dalam perjalanan yang panjang, yang musafir, letih. Naik matahari baru sedar. Terlepas waktu subuh. Nabi suruh azan lagi sebelum azan. Bukan habis, bukan lambat waktu. Luar waktu dah. Nabi kata, azan, Bilal, azan. Oh, kamat. AJK Masjid gugur azan. Saya kata, siapa you? Berani gugur siap, apa ni, gugur apa ni, syariat Islam? Tak. Jangan main-main. Tok Bilal jangan tunjuk ke dabar. Nak azan, azan. Masuk waktu azan. Kalau rasa malah tunggu lama, suruh ustaz berhenti dulu, kita azan. Naam. Baiklah. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Allah Ta'ala sebut tentang puak-puak kafir je. Hal tanqimuna minna illa annamana billah wa anna aktsarukum fasiqin. Allah kata, hok duk mai perli pada Islam tu kebanyakan daripada golongan fasiq. Golongan fasik ni golongan hok jahat lah. Mana orang jahat atas dunia ni lebih banyak daripada, lebih ramai daripada orang yang baik. Na'uzubillah. Dia jahat ni dua kategori, tuan-tuan. Jahat dua kategori. Satu dia panggil jahat dari sudut akidah. Tu yang baik. Tak kena orang, tak tampar orang, tak tipu orang. Tapi dari sudut akidah, dia dengan Allah Ta'ala tak baik. Satu. Satu lagi tak baik dua-dua. Dengan Tuhan pun tak baik, dengan orang pun tak baik. Ini lagi dahsyat. Na'uzubillah. Orang Islam pula baik dengan Tuhan. Tauhid. Tapi perangai pula huduh. Ada juga. Jadi kita kena tengok. Setiap kategori tu ada kategori dia. Na'uzubillah. Allahul Musta'an. Jadi kebanyakan orang jahat, orang manusia ni fasik, maknanya atas dunia ni orang tak baik lebih ramai daripada orang baik. Minta maaf lah, nak kata apa, Tuhan kata sendiri, kita hanya baca orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Itu realiti. Soalnya kata gapo, tuan-tuan, kita di Malaysia ni orang panggil dekat-dekat bilangan Islam dengan kafir dekat. Sebab itulah bila Syih Harap mari sini, dia tanya berapa bilangan orang Islam, kita nyatakan sekian-sekian. Huish, terkejut dia. Dekat ya level, sikit habis. Habis, tanggungjawab puakmu dia. Apa dia? Ramaikan anak supaya orang Islam lebih ramai. Kata nak ramai anak puananya, kila lama tak apa nak buah. Hak kila baru pula. Kata ni bagai panah belakang ni. Syekh kata, mungkin ada. Masalah ada kira muda-muda ni pun tidak nak beranak. Dua tiga orang agak pacar kena nak pencet dah. Orang lain duduk beranak. Buat masuk orang luar pula katanya macam-macam lah. Kita ulah ni dia berkata, ustaz cerita politik atau masjid pula. Manusia ni kalau tak kena kepala dia macam-macam. Kecek politik lah. Kecek begitulah begini. Begitulah suasana yang berlaku. Allahu Akbar. Jadi sarannya tu arak tu tak jadi apa. Allah. Baru ni anak pergi ceramah tentang Ihya Us-Sunnah. Ihya Us-Sunnah. Ihya Us-Sunnah ni kata apa? Apa ni? Kita kata kita nak ikut sunnah. Lepas ceramah, dua orang ustaz ajak naik kereta.
Naik kereta. Dia kata naik kereta ni tak? Oh, tak apa. Nak pergi minum air lah. Rumah sahabat. Bila naik kereta, ha, dia kata kita nak bagi tahu ustaz. Ustaz buah saja je ikut sunnah. Kata kecek molek tu. Dia kata, dia ni, driver ni, kota pak penuh. Hak duduk belakang pun penuh juga pak. Ha, ni baru betul dia kata. Ha, kata ni biarlah. Selur-selur lah kata ni. Kita amal sunnah lain dulu lah. Sunnah semaya, sunnah ada, sunnah puasa, tak? Sunnah zikir dulu. Dalam bab ni aku suruh kamu. Dia puak dia tu betul-betul. Dia give dakwah sana, dia kahwin situ. Kahwin situ. Jadi anak dia ada pelakor di tempat, di mana dia pergi berdakwah, di mana bumi subur, di situlah benih ditabur. Makna hijau semua dia. Ha, kata daftar molek anak, wey. Nanti kata dia pun cari pok pula. Kayak macam cerita saya dua ni. Ada kumpulan yang kahwin kamu tapi tak tahu anak duduk mana. Tak boleh. Ha, kena ingat molek. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita sahabat-sahabat semua. Allahul Musta'an. Jangan marahlah muslimat tu. Cerita je tu. Ya muslimat ni cakap nak lari, nak terbit geruk lah tu. Dia tahu ustaz ni duduk kepih hak ni pula. Dah. Kita cerita buat dakwah. Dia ada cerita buat cemuru pula. Hei. Bagaimana dah kita ni? Jauh dah jalan. Yang keempat dah kan? Empat dah. Ha, terlupa. Pasal banyak. Pasalnya kepo ni dua ustaz atas kereta ni. Jeng kita seorang. Kata biarlah hak ni aku kalah lah. Benar yang buatmu. Nah, kita pakai hak biasa-biasa. Baiklah. Tengok ayat seterusnya. Allah. Qul hal unabbi'ukum bisyari min zalika masubatan inda Allah. Jadi Allah Ta'ala kata di para ulama ayat ini, mahukah aku khabar pada kamu tentang yang lebih buruk balasan di sisi Allah Ta'ala? Jadi kita orang Islam, boleh? Kita orang Islam ini, kedudukan kita tak usah tengok mata manusia, kita tengok pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tilik kita di mana? Dalam hati. Kalau hati kita baik, beriman, ikhlas, itu yang ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Hijalah rajin setakat mana pun, kalau hati riak, takabur, kata orang busuk hati, tak jadi apa. Ha, maknanya nilai kita di sisi Allah Ta'ala, masubatan inda Allah, duduk di dua, dia panggil parameter, kayu ukur di situ dua. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, amal kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita duk kempen nak ikut Nabi ni, mudah-mudahan kita layak dibangkitkan di akhirat esok bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah janji Nabi. Nabi kata al-mar'u man ahabba. Setiap orang itu akan dibangkit bersama dengan orang yang dia sayang. Dan kita sayang ke Nabi, kita buat hak Nabi lah. Bukan saya dengan Nabi pergi rekoh, Nabi tak ajar. Lepas tu declare cinta Nabi. Sorry, kita kata ini jauh dia punya jarak. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nyatakan di sini, masubatan inda Allah, pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan duk cari benda pelik-pelik. Dan tengok di akhir ayat Tuhan kata, waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Umat dulu memang berlaku pertukaran rupa. Dia panggil maskhun. Dalam bahasa Arab kata maskun. Kenapa dia maskun ni? Bahasa ini tukar rupa. Daripada orang pun jadi monyet, jadi babi, kerih-kerih duduk, duduk sodok tanah. Itu umat dulu. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apa dia? Tak jadi rupa, jadi perangai. Eh, kalau tengok hok duk atas pentah di pesta, kogera apa dia di dia tepi atas stadium tu. Hai, betul-betul yang monyet. Wah, tepi. Dengan baju cariknya, dengan mata-mata melompaknya macam apa ni, apa dia ni, monyet. Senang gitulah Pak. Lepas tu satu lagi, sifat khinzir. Tulis ni pelajar-pelajar. Sifat khinzir ni, dia tak ada sifat cemburu. Tak ada sifat cemburu. Dia tak cemburu. Jadi, puak-puak tu mana ada cemburu? Bahaya togok arok kak. Bini mu bini aku, tino mu tino aku, tak ada apa. La haula wala quwata illa billah. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata ada orang pergi tanya Nabi salah tentang monyet dengan babi yang bertukar rupa tu lagu mana? Hiya mimma musikha. Nabi salah bagi tahu
orang ni Allah Ta'ala akan lepas pada dia tukar rupa, dia binasakan. Tak ada keturunan dia, tak ada keturunan. Tak ada keturunan, mana kalau kata, oh ni keturunan, oh, babi, zaman, Bani Israel, no. Dia matilah lepas tu. Oh, babi adalah ni, monyet adalah ni tu, oh, itu oh, pencipta khas untuk dijadikan monyet dengan babi. Jangan duduk kait-kait dengan puak lain, tak payah. Allahumma musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua untuk menyelesaikan masalah yang agak berat, yang kronik ini. Pada jemaah sekalian, kemudian di akhir ayat, panjang sikit lagi, tengok kerana, wa idza ja'ukum qalu amanna, apabila mereka datang puak ahli kitab, mereka kata aku beriman. Jadi di sini kata di para ulama Islam bahawa sifat munafik ni ada di mana-mana. Munafik kafir tulen ada. Munafik ahli kitab ada juga. Nah, yang kita bimbangnya dalam orang Islam, dalam rumah orang Islam pun ada juga munafik yang berpura-pura Islam, kita kata inilah yang bahaya. Cuma hijau kitanya, apa dia? Hijau kitanya Allah kata, wallahu, tengok di akhir ayat 61, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sembunyikan. Hijau kita manusia, apa dia? Nahkumu az-zahir. Kita hanya jatuh hukum pada orang yang ikut zahir. Dia kata beriman, kita kata beriman. Kita nak kata apa lagi? Dan dia kata beriman. Kita nak kata apa lagi dan dia kata beriman. Ini kata, korek dalam hati orang. Tak boleh korek dalam hati orang. Hati kita je kita tahu. Hati orang tak boleh tahu. Nah, Allahu Akbar. Macam-macam cerita sehari dua ni. Cerita bahati. Muslimat jangan marah ni kalau kita cerita ni. Kalau tak cerita, dia tak tahu. Mari duduk minum-minum air. Dia kata, kita ni ada tiga beradik. Tiga beradik dengan mak ni. Lepas tu, Allah dia kata nakal arwah hayuh ni. Apa? Tiba-tiba muncul adik kita, umur 18 tahun. Umur 18 tahun dah adik. Baru jumpa mak, baru jumpa adik-adik. Mana 18 tahun dah, pak dia menikah lebih 18 tahun. 18 tahun tu umur anak. 20 tahun dah menikah. Barulah bini dia tahu ada anak lain. Kata bijak. Okay, lah. Lepas tu ada ustaz pun ni cerita, seorang tu mati, kau luar tajuk ni, luar tajuk tak sah. Oh, menyakit kepala ya. Orang tu mati, pakai duduk tuyuk dekat kat mayat ni. Tiba-tiba mari budak dia tiga orang nyik-nyik naik atas rumah. Nak gimana ni? Tengok abah. Tengok abah. Siapa abah? Ni. Abah saya ni. Bini dia ambil betul ada kotak tisu ke dekat dengan tu. Kotak tisu dia buat kesakit mata. Kau katok kepala mayat. Basuh kakak ni ada bini lain. Oh, Allah kata. Mati katok lagi orang tenor ni. Apa lah sobat-sobat. Baiklah. Bola putih sekali. Yang pentingnya marza ceritanya nak cerita masalah hati ni kita tak tahu. Sebab itulah nahnu nahkum bil zahir wallahu yatawalla sarair. Allah Taala yang tahu benda yang tersembunyi, kita manusia ni tak tahu. Jadi kesimpulan kitanya munafik ada di mana-mana. Kita betulkanlah diri kita, tak usah duduk siasat hati orang lain. Allah, kita doa sentiasa. Ya Allah, doa kepada kita. Apa dia? Allahumma tahir, kata Allahumma tahir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik, daripada sifat riya, sifat takabur, sifat ujub, dan bersihkan lidah kami daripada sifat bohong, cakap bohong, dan bersihkanlah mata kami daripada mata penjahat. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.